Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyya la nabiyya ba'dah. Qala Allah fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, alhamdulillah hari ini sampai kita kepada 7 Ramadan. Alhamdulillah, wajib kepada kita untuk bersyukur karena tahun ini kita sampai pada bulan Ramadan dan kita selalu berdoa untuk bisa menikmati, menghiasi Ramadan ini dengan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dan berdoa mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang dapat syafaat di hari akhir kelak. Amin. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, hari ini bapak ingin menyampaikan bahwa kita sudah sampai bulan Ramadan. Tema kita adalah orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan. Siapa itu orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab, sungguh rugi bagi kita yang meninggalkan sholat pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini ibadah yang kita lakukan diganjar dengan pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak bapak bisa menjaga sholatnya dengan baik. Yang sebelumnya masih harus diingatkan untuk sholat oleh orang tuanya, sudah bisa secara mandiri. Yang sebelumnya bermalas-malasan ketika mendengar azan, hari ini diperbaiki untuk ketika mendengar azan segera ambil wudhu, berangkat ke masjidnya masing-masing atau berjamaah di rumahnya masing-masing. Yang sebelumnya banyak aktivitasnya, menunda-nunda sholatnya, hari ini diperbaiki supaya tidak lalai dalam sholat, karena sangat rugi apalagi kita tidak menjaganya ketika bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang rugi pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak menjaga puasanya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak menjaga puasanya? Bukan orang yang membatalkan puasanya ataupun orang yang diam-diam membatalkan puasanya, bukan itu. Tapi adalah orang-orang yang ketika puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Cuman gak makan, gak minum, kelaparan. Kenapa? Ketika puasa masih melakukan hal yang sia-sia, masih suka melawan orang tuanya, tidak mau menuruti perintah orang tuanya, ketika disuruh bermalas-malasan, berkata kasar kepada adiknya, berkata kasar kepada abang dan kakaknya, itu menjadi orang-orang yang tidak menjaga puasanya. Kenapa? Amalan puasanya akan habis terhadap hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Itu adalah orang-orang yang tidak menjaga puasanya. Maka bapak berharap kepada anak-anak bapak yang bapak banggakan, ketika puasa laksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, jangan melakukan hal-hal yang bermuatan dosa. Apalagi hari ini kita dalam rangka periode daring, jangan membuat status-status yang tidak jelas, status-status yang
tidak benar, apalagi status-status dengan kata-kata yang kotor, yang akhirnya menimbulkan dosa itu sendiri. Dan puasa kita akan gugur sendiri, ibadah puasa kita pahalanya akan gugur sendiri. Maka itu orang-orang yang rugi dalam melakukan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang yang rugi pada bulan Ramadan adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Tadi ada sebuah ayat yang Bapak nukilkan di awal di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi rugi sekali bagi anak-anak Bapak yang ketika bulan Ramadan tidak membaca Al-Qur'an. Sedangkan orang lain berlomba-lomba untuk khatam Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyak. Karena Rasul pernah bilang bahwa Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat kepada kita, kepada orang yang membacanya. Jadi rugi, apalagi tidak dilakukan di bulan Ramadan. Sangat rugi sih. Makanya itu di sekolah juga kita ataupun sekolah memfasilitasi membuat program mutabah yaumiyah yang targetnya adalah anak-anak Bapak bisa menghatamkan Al-Qur'an. Sederhana sebenarnya. Jangan tunda-tunda. Jangan pernah luangkan waktu, jangan pernah membaca Al-Qur'an di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Kalau hari ini kita punya target satu hari satu juz, segera selesaikan. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Ketika ditunda-tunda, maka yang muncul adalah kemalasan. Dan itulah orang-orang yang rugi. Yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan adalah orang-orang yang rugi ketika bulan Ramadan adalah orang yang gak mau minta ampun sama Allah. Orang yang gak mau berdoa sama Allah. Sombong sekali. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang di situ doa kita mustajab, yang insya Allah Allah dengar, Allah kabulkan. Sayang sekali kalau misalnya kita sia-siakan untuk tidak memohon ampun kepada Allah. Karena ini adalah salah satu yang disebut dengan bulan pengampunan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Itu saja anak Bapak yang Bapak banggakan. Orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan, yang pertama adalah tidak menjaga sholatnya, yang kedua tidak menjaga puasanya, yang ketiga tidak mau membaca Al-Quran, yang keempat dengan sombongnya tidak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita bisa maksimalkan dengan baik. Kita bisa maksimalkan dengan baik, kita isi dengan ibadah yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.